Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran Sejarah Indonesia pertemuan ke-15. Nah, untuk materi sebelumnya pertemuan 14 sudah disampaikan oleh Bu Sofi. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Banten, Cirebon, dan Kuatalo atau Makassar. Nah, kerajaan Samudra Pasai itu terletak di pantai utara Aceh, sudah ada sejak tahun 1128 dengan nama kerajaan Samudra. Pendirinya adalah Nasimuddin Al-Kamir dari Mesir. Pusat pemerintahannya lalu dipindah ke Pasai, jadi diganti dengan nama Samudra Pasai. Kerajaan ini mengalami perubahan dari Islam aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i ketika dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 sampai 1297. Digantikan oleh Sultan Malik Az-Zahir 1297 sampai 1302 yang dijuluki Sultan Muhammad. Nah, Sultan Malik Az-Zahir I diganti oleh Sultan Malik Al-Zahir II, dikunjungi oleh Ibnu Battuta dari Delhi. Nah, beliau itu berpendapat bahwa kerajaan Samudra Pasai itu memiliki armada dagang yang sangat kuat. Kerajaan Aceh, pendirinya Sultan Ali Mugayat Shah. Aceh mencapai kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Banyak para pedagang datang ke Aceh untuk membeli hasil buminya. Hasil peninggalannya itu adalah Masjid Baitur Rahman. Digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Tata pemerintahnya diatur dengan undang-undang yang disebut dengan adat mahkota alam. Nah, sebagai negara Islam, Aceh itu disebut Serambi Mekah karena merupakan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ketiga, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan dan usaha Pangeran Jibun atau Raden Patah. Nah, Raden Patah adalah keturunan Brawijaya, penguasa Majapahit. Setelah Raden Patah diangkat menjadi Bupati Demak Bintoro tahun 1500 Masehi, ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Di bawah kepemimpinannya, Demak menjadi negara maritim yang banyak dikunjungi oleh pedagang Islam, terlebih setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Keempat, Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir dengan mengalahkan Arya Penangsang. Pusat Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Sejak saat itu Kerajaan Demak berakhir dan berdiri Kerajaan Pajang. Kelima, Kerajaan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Mataram kuno pada saat Hindu-Buddha. Tidak ada, karena ini cuma namanya saja yang sama. Semenjak naik tahta Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alago Sayyidin Panatagama tahun 1586, tapi banyak terjadi perlawanan dari bupati yang awalnya tunduk terhadap Mataram karena Senopati mengangkat dirinya sendiri. Sedangkan biasanya itu kalau sultan-sultan di Mataram Islam harus disetujui oleh para wali atas pengesahan dan pengangkatan sebagai sultannya. Kerajaan Banten. Semula Banten merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran. Nah, Banten direbut dan diperintah oleh Fatahillah dari Demak, lalu diserahkan anaknya Hasanuddin pada tahun 1552. Fatahillah pergi ke Cirebon dan dakwah di sana sehingga wafat 1570, dimakamkan di Sunan di Desa Gunung Jati. Nah, maka beliau disebut Sunan Gunung Jati. Banten mengalami kemajuan di bawah pimpinan Hasanuddin 1552 sampai 1570, lalu digantikan oleh Panembahan Yusuf tahun 1570 sampai 1580. Nah, Pajajaran berhasil ditaklukkan tahun 1579, digantikan oleh Maulana Muhammad tahun 1580 sampai 1597. Nah, kemudian datanglah Belanda. Nah, terus Panembahan Sultan Muhammad Maulana Muhammad itu disebut
sama Belanda itu Kanjeng Ratu Banten, diganti oleh Abu Mutakhir. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirta Yasa tahun 1651 sampai 1692. Ketujuh, pendiri Kerajaan Cirebon, pendirinya adalah Sunan Gunung Jati, Wali Sanga yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Nah, Sunan Gunung Jati sering dikaitkan dengan berdirinya Jayakarta atau Jakarta yang semula bernama Sunda Kelapa. Kedelapan, Kerajaan Goa Talo atau Makassar. Dengan adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk Islam, rakyat pun masuk Islam. Kemudian Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo bersatu menjadi Kerajaan Makassar, diperintah oleh Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1659. Nah, itulah 8 kerajaan yang kita pelajari untuk materi terakhir di semester 1 sekarang. Tetap belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan selalu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.